Halo, kembali bersama Jeffy Jalan-Jalan. Kali ini gue pengen masak Chinese fish soup atau sop ikan ala Tiongkok. Ini sop ikan enak banget kalau buat diminum pada saat dingin ya, atau lagi enak badan begitu. Cuma kali ini gue pengen bisa masak sop ini mudah-mudahan gak amis dan daging gue sertakan, jadi pakai ala gue dah. Udah gitu nanti di akhir video gue akan coba untuk menambahkan beberapa ingredients atau beberapa tambahan bumbu atau tambahan bahan. Gue pengen tahu hasil seperti apa, karena semua eksperimen doang sih. Oke, kita coba masak, kita tuh bahan-bahannya apa. Untuk masak sop ikan ala Tiongkok itu kita butuh ikan, daging putih. Ini gue pakai kakap putih baramundi gitu ya. Ini pakai scallion atau bawang cung sebenarnya sih, tapi gue nggak beli bawang cung, gue punyanya bawang daun bawang biasa nih, bawang ini kalau bahasa Inggris ini spring onion nih, kalau di orang pakainya scallion bawang cung, tapi gue pakai bawang bawang daun bawang nggak apa-apa lah ya. Terus kita pakai jahe, ini nggak pakai bawang sama sekali, dan nanti endingnya gue pengen pakaiin goji berry nih atau kice nih ya, kici. Ini gue pengen pakaiin goji berry sama pakaiin angco nih atau hongcao nih ya. Ya, coba kita masak deh. Belakangan gue baru nyadar kalau sop ikannya gagal, jadi gue modif aja deh jadi bubur ikan. Jadi gue coba masukin beras ke dalam sop ikannya jadi bubur, kita lihat berhasil apa enggak ya. Masih pakai resep yang sama, gue tinggal tambahin beras doang, gue jadiin bubur. Nah, inilah sop ikan yang hancur, yang gagal total. Akhirnya gue rubah jadi bubur ikan, ikan kakap putih baramundi plus apa namanya angco dan kice atau kici ya, atau goji berry. Nah, kita cobain deh nih. Pada saat ini sop ikan cuma gue tambahin beras karena masih belum sesuai dengan kriteria yang gue mau. Harusnya kan dia kan creamy putih begitu tuh supnya itu, kuahnya gitu, tapi ini kayak kurang putih karena gue pakai kuali biasa, harus pakai teflon kali, nggak tahu gimana deh. Sama juga
begitulah namanya masak tuh, suka gagal-gagal juga tuh, jadi nggak semuanya mulus tuh. Nah, daripada sia-sia kita ubah jadi bubur ikan. Cobain sekarang. Ini bubur ikan nih. Gua pakein apa namanya? Aduh panas lagi tadi lah. Kita pakai ginian dulu nih. Kan? Cobain dulu kita. Karena ikannya bara muda jadi nggak amis dia. Ketolong sama garam, kecap ikan sama apa namanya itu minyak wijen. Minyak wijen tuh gue taruhnya agak tengah-tengah dikit, nggak pas terakhir banget. Kenapa? Karena gue nggak mau dia terlalu kuat aromanya. Jadi gue sengaja taruh dia di tengah-tengah dikit, agak mau ke akhir. Kata orang kan minyak wijen kan buat endingnya doang kan dipakein gitu kan. Rasanya sih masih oke, jadi ini bubur. Kalau gue pikir tadi masaknya bakal lama karena kan dia udah mendidih baru gue taruh berasnya tuh. Ternyata jadi juga. Maksudnya nih Kang Ibul, bisa makan enak. Sama Jeffy jalan-jalan, inilah sop ikan yang hancur jadi bubur ikan. Sop ikan berubah jadi bubur ikan ala Tiongkok lokal. Jeffy jalan-jalan, bye-bye.